Let's go. Berpetualang bersama si Bubu. Bubu bermain truk di lapangan. Bubu berbunyi miau, 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 miau. Ayo kita bermain bersama Bubu. Waduh. Ini jalannya nggak rata ya guys ya. Berbahaya sekali nih. Ini kalau bubunya sampai terjatuh, gamenya akan selesai guys. Cek sound. Kung kang king kang king kung. Oke guys, balik lagi bersama kakak nih di channel Gang Fincher terpinjer-pinjer. Oke guys ya. Kita sekarang akan bermain Bubu. Bubu si kucing barbar. Alias Bubu si kucing oren nih guys nih ya. Wah. Ternyata Bubu mau ngapain nih? Sebelum Bubu melakukan aktivitasnya, kita lihat nih Bubunya kurang bermain. Ayo kita bermain dulu ya guys ya. Kita akan bermain apa nih? Coba ya. Kita mungkin akan bermain mobil kali ya guys ya. Coba ya. Oke, kita coba nih. Let's go. Berpetualang bersama si Bubu. Bubu bermain truk di lapangan. Bubu berbunyi miau, 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 miau. Ayo kita bermain bersama Bubu. Waduh. Ini jalannya nggak rata ya guys ya. Berbahaya sekali nih. Ini kalau bubunya sampai terjatuh, gamenya akan selesai guys. Wah, ternyata bubunya kalah guys. Tersandung oleh batu. Waduh, nggak apa-apa ya. Oke, kita coba game yang lain ya guys ya. Game apa ya yang seru? Sepertinya kita akan bermain. Oh, ternyata masih ada di bawah nih guys. Waduh. Wah, banyak juga ya gamenya ya. Coba kita akan bermain game jump alias lompat. Berbahaya. Wah, ini tidak boleh ditiru di rumah ya guys. Karena loncatnya sangat tinggi sekali si Bubu ini. Berbahaya nih. Waduh. Apa jadinya kalau si Bubu sampai jatuh, teman-teman? Pasti kita akan dimarahin oleh mamahnya si Bubu nih. Kita tidak boleh menjatuhkan Bubu ya, teman-teman. Ah! Baru aja dikata, udah dijatuhin. Maaf ya, Bubu ya. Tapi sepertinya di bawah itu ada kasur, guys. Jadi dia kalau jatuh nggak kenapa-napa. Buktinya masih bisa loncat lagi nih. Yuhu. Wah, ya. Salah, guys. Maaf ya, Bubu ya. Oke, Bubu. Terus lanjutkan. Kita sudah mendapatkan 300 balon nih, guys. Skornya maksudnya. Banyak juga nih. Kita mau sampai berapa skornya? Sudah 400, teman-teman. Wah. Oke deh, Bubu. Oh, 3 kali lipat ya. Baru mendapatkan 3 kali lipat, ternyata kita kalah, guys. Aduh. Oke, kita bermain yang lain ya. Sepertinya Bubu sudah cukup untuk bermainnya. Tuh, ini sudah cukup penuh nih. Si muka senyumnya ya. Bubu sekarang mau ngapain? Karena kita sudah lama tidak main Bubu, ayo kita pergi keluar rumah. Oh, kita bersih-bersih dulu nih. Banyak sekali jaring laba-laba. Oke, kita keluar rumah ya. Oke, teman-teman. Ternyata sudah mencapai. Wah. Kita bisa bermain kapal selam, teman-teman. Ini ada nafasnya nih, teman-teman. Ada darahnya nih. Itu harus diisi ya, teman-teman ya.
cara mengisinya kita harus naik ke atas nih atau mengambil gelembung-gelembung kecil ini supaya nafasnya terisi lagi tuh. Karena kita di sini harus mencari permata-permata yang sangat berharga, teman-teman. Nih. Tapi hati-hati nih, ada ikan menyeramkan yang akan mengejar kita, teman-teman. Kita harus cepat-cepat kabur. Tuh, di atas ada lagi. Hihi. Serem banget ya. Kita harus kabur, teman-teman. Oke, kabur. Berbahaya. Oke. Kita mau habis nafasnya. Naik lagi. Wah. Segar sekali, teman-teman. Kita menjadi terisi lagi. Oh my god, banyak sekali. Tolong. Oh. Sangat sulit dihindari, teman-teman. Karena dia ada sangat banyak sekali. Oke, teman-teman. Kemana sekarang Bubu harus pergi? Kita coba satu-satu aja ya. Ada roket, teman-teman. Apakah sudah pernah ada yang bermain roket? Apa ini, teman-teman? Bubu menembaki pesawat alien dan asteroid-asteroid berwarna kuning. Apa ini, teman-teman? Oh, ini sepertinya sangat sulit sekali ya. Bagaimana cara menghindarinya? Ternyata harus ditembak satu per satu, teman-teman. Oh, tidak. Ini agak rese, teman-teman, ya. Karena asteroidnya sangat sulit untuk ditembak. Wah, wadidaw, ternyata pistol kita tadi berubah menjadi dua, teman-teman. Keren sekali, ya. Wow. Ada nyawa, teman-teman. Kita harus mengambil nyawa supaya kita tetap bisa bertahan melawan musuh-musuh kita nih. Waduh, nyaris sekali, teman-teman. Wadidaw. Oh, makin sulit, teman-teman. Ini asteroidnya susah sekali sih ditembaknya. Sepertinya kita harus... Oh, tidak bisa dibiarkan, teman-teman. Oke, kita akan mencoba game yang lain ya. Kira-kira game apa nih? Oke. Bubu, kamu ada game apa lagi? Ini lapangan sepak bola. Sepertinya untuk bermain bola, teman-teman. Hah? Ada si kucing garong, teman-teman. Hah? Kau mau ngapain? Kucing garong kau ngapain? Oh. Ternyata rumahnya sama persis dengan rumah kita, teman-teman. Oh, hanya saja warnanya berbeda. Apakah rumah kita bisa menjadi seperti rumah itu, teman-teman? Kalau kita sering mainkan, kita akan sering dapat mendapatkan koin. Ih, ini apa, teman-teman? Ada kotak misterius nih. Dipencet coba ya. Hah? Kotak misterius ini mengaktifkan petasan cantik, teman-teman. Oh. Coba kita masuk ke tempat handphone. Hah? Kita bisa memilih handphone, teman-teman. Apakah kita perlu membeli handphone, teman-teman? Kira-kira handphone yang bagus yang mana, teman-teman? Apakah hitam, apakah putih, atau merah? Sepertinya papa, mama, dan om tante kalian sering banyak menggunakan handphone berwarna hitam atau yang berwarna putih nih. Kalau gitu, sebaiknya kita beli yang berwarna merah. Apa? Coba kita beli ya. Uhuy. Akhirnya kita menggunakan handphone berwarna merah, teman-teman. Tapi untuk apa ya handphone itu?
Oh iya, apakah ada baju baru untuk kita nih? Yang pakai ini baju baru? Oh, sepertinya sedang diskon baju itu. Oke, kita akan coba pakai baju superhero, teman-teman. Biar kayak si Tom. Tom si ketom ketom ya. Ayo, Bubu, Palibu-libu, kita pakai baju superhero. Kita tonton dulu iklannya. Simsalabim. Oke, guys, ternyata Tom sudah mendapatkan baju superhero-nya, teman-teman. Super duper keren. Kita akan mencari topi yang bagus untuk Bubu. Kira-kira yang mana ya topinya ya? Ini sangat keren, teman-teman. Dia menjadi seperti macan. Apakah ada pita? Ternyata pita untuk buntutnya. Kacamata apa? Sepertinya tidak usah pakai kacamata. Anting? Tidak usah. Oke, yang lain sudah cukup. Sepertinya kita sudah cukup memakai baju superhero, teman-teman. Bisa terbang bubunya. Bubunya menjadi terbang. Wow. Kita akan isengin burung. Wah, burungnya kabur, teman-teman. Payah sekali. Ini bank ternyata untuk membeli gamenya supaya bisa dimainkan lebih banyak lagi, teman-teman. Makanya kalian support kakak dengan cara subscribe aja. Supaya kakak bisa beli game ini dan bisa memainkan semua gamenya. Jangan lupa subscribe. Apa ini? Apa ini? Rumah nenek sihir. Siapakah di dalamnya? Ternyata kucing yang suka mencuri di rumah kita, teman-teman. Rumahnya di situ ternyata. Kita isengin aja. Kamu kan yang suka mengganggu mengganggu kita nih. Oke, teman-teman, ada lagi nggak nih? Kita coba ke arah kanan ya. Sepertinya di arah kanan ada tempat kecantikan, tuh kan? Oke. Wah, kuku si Tom ternyata banyak kotorannya, teman-teman. Coba lihat tangan kalian. Apakah kuku kalian sudah bersih? Atau ada hitam-hitamnya? Kalau ada hitam-hitamnya, ayo, cepat bersihkan dengan cara cuci tangan menggunakan sabun. Lalu sesudah itu kalian minta orang tua kalian untuk menggunting kuku kalian yang sudah panjang. Supaya tangan kalian terlihat bersih kembali. Oke, sekarang kita bersihkan dari busa-busa ini. Oh, tuh lihat tuh. Tangannya sudah bersih, tapi kukunya masih kotor. Kita akan membersihkan kukunya sekarang. Tuh. Kukunya kita kasih sabun dulu. Sudah dikasih sabun. Sudah kasih sabun. Sekarang kita akan membersihkannya dengan menggunakan apa ini namanya? Cotton bud ya? Ada yang tahu cotton bud apa? Sepertinya cotton bud adalah untuk membersihkan tempat-tempat yang kecil nih, seperti kuku kalian dan juga kuping kalian. Tapi ingat ya, buat yang masih kecil, ini harus dibantu sama orang tuanya. Tidak boleh kalian sendiri yang menggunakannya. Karena akan sangat berbahaya, teman-teman. Nanti kalian bisa luka, apalagi kalau kalian pakai ini untuk ke hidung atau kuping. Hati-hati ya. Oke, teman-teman, lihat nih. Kukunya sudah menjadi bersih kembali. Tapi kukunya terlalu panjang, teman-teman. Kita harus menggunting kukunya dan membereskan kukunya. Tuh, kukunya ada kotorannya juga nih di dalamnya. Oke.
Oke. Satu lagi, satu lagi. Wadidaw, keren. Sekarang kita akan mengkikir kukunya supaya tidak tajam dan lebih pendek tuh. Teman-teman, buat yang kukunya masih panjang, tolong ya. Minta orang tua kalian untuk menggunting kuku kalian. Karena kalau kukunya terlalu panjang, itu akan sangat kurang bagus. Dan juga kukunya akan cepat kotor, teman-teman. Tuh, kan kalau gini cantik nih. Kalau sudah, kita akan poles nih, supaya dia berkilau dan bercahaya. Wow, keren. Siapa di sini yang suka dengan kuku yang rapi? Itu harus ya, teman-teman. Wajib, apalagi kalian nanti akan sekolah. Harus dibersihkan kukunya, oke? Nah, sekarang Bubu akan diberi kosmetik nih kukunya nih. Kita coba satu-satu aja ya. Merah. Wow, biru muda. Wow, dia bercahaya, teman-teman. Ada apa ini namanya? Glossy-glossinya ya. Sparkling-sparklingnya. Oke, ini warna pink ternyata. Ini warna emas, oke. Dan ini warna ungu. Dan ini warna hijau cincau. Wih, keren. Kalau sudah keren gini, saatnya... Oh, ini dikasih taburan-taburan mecin. Taburan merica. Taburan garam. Dan taburan cabai bubuk. Lalu kita akan pasang hati di sini. Hati-hati di jalan. Oke. Kukunya menjadi kuku grandong, teman-teman. Sangat berwarna-warni. Apalagi yang harus kita lakukan? Wow, kukuku menjadi bagus. Kita cek gigi ya, teman-teman. Coba, kamu buka mulutnya. Ih. Giginya super duper kotor, teman-teman. Kita sikat dulu nih. Siapa di sini yang pinter sikat gigi? Ayo. Kita harus selalu rajin sikat gigi ya, teman-teman. Supaya kita tetap sehat. Karena gigi ini banyak bakterinya. Nih, tuh kotorannya tuh. Ih, ini yang bikin bau mulut, teman-teman. Si Jigong ini nih. Eh, Jigong. Aduh, susah banget sih. Oke, kalau udah kita semprot biar wangi. Oke, kalau udah kita bersihkan lidahnya, teman-teman. Tuh, lihat tuh. Lidahnya banyak sekali jamur. Apakah jamur shiitake? Tidak mungkin ya, teman-teman. Pasti jamur mulut itu. Kita bersihkan dengan sinar ultraviolet ini yang memutihkan gigi, teman-teman. Oke, ini harus lebih berhati-hati untuk memutihkan giginya. Karena giginya ini udah hancur banget nih. Si Bubu udah jarang kita mainin, berarti dia jarang sikat gigi, teman-teman. Nah, kita pasang permata di giginya, teman-teman. Ini tidak boleh kalian tiru di rumah ya. Karena ini sangat berbahaya, teman-teman. Apalagi kalau sampai catnya tidak rekat lagi, teman-teman. Jadi permatanya jatuh ke dalam perutnya. Tidak sengaja tertelan. Ih, menyeramkan. Oke, gigi sudah selesai, teman-teman. Apalagi yang harus kita lakukan? Kita akan coba membakar barbecue ya. Oke, di sini ya. Kita cepetin aja ya, simsalabim. Ah, ternyata nggak bisa, teman-teman. Ternyata digembok juga nih. Aduh, sedih banget nih Bubu. Digembok. Kalau gitu Bubu pulang ke rumah deh. Kasihan banget semuanya digembok. Aduh. Ternyata Bubu sudah mengantuk, teman-teman. Ah. Dia masuk kamar malah jadi suara kotor. Sebelum Bubu harus apa dulu? Harus bersih-bersih badan ya, teman-teman. Seperti mandi ataupun cuci muka. Kita cuci tangan dulu deh. Bubu, ayo kamu cuci tangan dulu dong. Lihat kamu.
begitu kotor, kan? Padahal kita sudah membersihkan kuku-kukunya dari virus-virus jahat, teman-teman. Tuh, kita bandingkan. Ini sudah cuci tangan, sangat bersih. Ini belum cuci tangan, teman-teman, masih kotor. Kita cuci dulu. Supaya tangannya sama-sama bersih, teman-teman. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kesabunin dulu. Oh, jangan lupa dimatiin dulu airnya. Karena itu akan menyebabkan banjir bandang. Oke. Ucap Bubu. Oke, teman-teman. Karena Bubu sudah capek, videonya kita sampai... dia mengeluarkan handphone, teman-teman. Apa yang kau bicarakan? Dengan siapa kau menelpon? Hei. Oh my God, tidak terlihat, teman-teman. Oke deh, teman-teman. Kakak rasa videonya cukup sampai di sini aja. Nanti kita akan lanjut lagi. Bubu berangkat sekolah lagi, teman-teman. Karena masih banyak ruangan yang belum dibuka oleh kita. Oke, teman-teman ya. Jangan lupa di-subscribe channel ini ya. Sampai jumpa, teman-teman. Bye-bye.